Di tahun 2023, Unta CRC bersama Mitra meraih dana padanan ke DRK dan menghasilkan prototip kit PCR biodaring atau biomarker DNA untuk deteksi risiko stunting. Harapannya, kit ini bisa mengenali anak yang memiliki risiko stunting terutama di usia di bawah 2 tahun. Beberapa kandidat gen yang kini menjadi bagian dalam prototip kit biodaring ini yang diduga berasosiasi dengan stunting telah kami temukan dengan menggunakan teknologi NGS Next Gen Sequencing dari Oxford Nanopore. Nampak ada perbedaan sinyal dan metilasi DNA dari beberapa gen tersebut. Keunggulan dari teknologi NGS ini mampu mendeteksi DNA metilasi tanpa memerlukan reaksi kimia yang cenderung mendegradasi DNA. Stunting masih bermasalah di Indonesia. Kami di UNICRC bersama mitra dari PathGen, perusahaan startup diagnostik yang berpengalaman dalam pengembangan kit berbasis PCR, beserta mitra berikutnya yaitu rekan-rekan dari BRIN yang berpengalaman dalam penggunaan Next Gen Sequencing, serta mitra Yayasan Satria Budi Dharma Setia yang mendukung pengadaan dan penerapan teknologi genomik untuk kesehatan. Kami semua berkolaborasi untuk mencari solusi mendeteksi metilasi DNA yang berhubungan dengan stunting. Malnutrisi kronis sebagai faktor risiko utama terjadinya stunting berhubungan erat dengan modifikasi metilasi DNA, yaitu penambahan gugus metil yang dikenal dengan proses metilasi atau epigenetik. Kurangnya asupan nutrisi mempengaruhi jumlah gugus metil yang diperlukan dalam proses epigenetik. Maka muncul dua tantangan. Pertama, bisakah DNA diambil secara non-invasif seperti sel bukal atau sel rongga mulut? Kedua, apakah NGS Nanopore yang dikenal mampu mendeteksi metilasi DNA juga mampu mendeteksinya dari sel bukal tersebut? Dalam pelaksanaannya, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, melakukan pelatihan terhadap para kader dalam upaya penyuluhan mengenai pencegahan stunting dan juga pengambilan sampel. Para mahasiswa psikologi UNCRC yang telah dilatih dalam berinteraksi dengan anak-anak juga dilibatkan dalam pengambilan data kognitif yang rentan terdampak akibat stunting. Dalam pengambilan sampel secara non-invasif, mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran dan Pascasarjana Program Biomedik Universitas CRC juga dilibatkan. Pengambilan swab sel bukal atau rongga mulut berhasil dilakukan pada anak-anak tanpa kesulitan yang berarti. Dalam aktivitas ini, orang tua juga mendapatkan informasi penting mengenai asupan nutrisi. Sel yang terkumpul berhasil diekstraksi DNA-nya di Laboratorium Biomedik Unitas CRC dan pengerjaan deteksi metilasi DNA menggunakan fasilitas NGS yang tersedia baik di CRC maupun di BRIN. Dari hasil kolaborasi inilah muncul prototip kit PCR biodaring. Dalam tahap selanjutnya, kit PCR biodaring kelak akan diuji untuk menentukan anak-anak yang rentan mengalami stunting, terutama di usia kurang dari 2 tahun. Dari hasil observasi kami, 25% dari anak usia 2 tahun terjadi perubahan status dari normal di tahun 2022 menjadi stunting di tahun 2023. Di lain pihak, 16% anak-anak tetap menjadi stunting. Saat ini, DNA telah terkumpul dari anak-anak yang rentan mengalami stunting tersebut, sehingga bisa digunakan untuk menguji keakuratan dan validasi dari prototip kit PCR biodaring ini. Kedepannya diharapkan, kit PCR biodaring ini bisa dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mengenali anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Tiga. Terima kasih Yarsi. Yarsi sudah membantu masyarakat kami dengan stunting dan kesehatannya. Cegah stunting itu penting. Oke.